10-14. Jelang Idul Adha, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar mempersiapkan tim khusus untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban. Tim ini nantinya akan fokus pada tes darah hewan kurban. Tes dilakukan dengan mengambil sampel darah sapi kurban yang dijual untuk diuji di laboratorium. Tes dilakukan untuk memastikan hewan kurban tidak terjangkit penyakit berbahaya. Hewan kurban lalu ditempeli stiker kuning di bagian tanduk oleh petugas sebagai tanda hewan tersebut sehat dan layak kurban. Dia pemeriksaannya adalah pengambilan sampel darah untuk mengetahui apakah sapi ini membawa penyakit, terutama untuk mengantisipasi antraks. Ya, itu yang paling kita waspadai kalau hewan. Nah, nanti SOP-nya tetap seperti tahun-tahun lalu, pengambilan sampel, dan dinas memiliki animal care dan meat care, di mana ini laboratorium berjalan akan digunakan untuk memeriksa. Ya, artinya tidak dijamin kesehatannya kalau misalnya tidak diperiksa dia lebih dahulu.